sambalnya. Terus halo cuy, hari ini kita makan-makan lagi ya. Hari ini kita mau makan siang di daerah Jalan Rambutan. Kebetulan hari ini saya mampir di Gopek, ayam penyet Gopek, Gopek cepat, Gopek yang ada di Jalan Rambutan, tepatnya di depan bakso wisata. Kita mau makan nasi rames. Kebetulan saya udah pesan nasi rames tuh sama ikan laut. Ada kerupuknya, ada sambalnya juga. Lalu satu lagi saya pesan ini pecel. Oh ya. Sebetulnya ini pertama kali makan pecel. Pertama kali di sini. Karena keseringan kalau di sini saya lebih makan nasi rames sih, nasi ramesnya masih lumayan, lumayan. Harganya nggak terlalu mahal juga, jadi per porsi seperti kayak gini nasi ini hanya 14.000. Apapun lauknya, dia harganya 14.000 dipukul rata semuanya. Terus tambahannya nih, perkedel jagung sama tahu bacem. Tapi kalau di sini saya lebih suka nasi ramesnya daripada ayam penyetnya. Karena kalau nasi ramesnya ini lebih banyak rasanya daripada ayam penyet. Selain ayam penyet kan gitu-gitu aja, cuma ayam dikasih sambal aja. Ya. Oke, langsung kita makan nih. Kita cobain dulu ikannya. Kalau di sini, bagi saya jamin masakannya ini kayak masakan rumahan, berasa rumahan kali. Enak loh, kan ya enak. Sebagai sambalnya. Kedalnya wah, sambalnya terus perkedel ini enak deh, di luarnya garing dia, di dalamnya lembut, ada manis-manisnya. Aduh. Kalau di Gopek ini emang saya akui nasi ramesnya juara. Sambalnya wah, panas nih. Cabai ya. Oh, ngeri. Kalau mau makan siang di sini, bagus nih datang sebelum jam-jam 12 atau sebelum jam 11 malah. Kalau masuk jam siang, full, no. Come on.
Kita coba pecelnya ya. Ada apa ya? Makan coy. Segar. Pecelnya enak loh. Betul banget. Ini sayurannya banyak. Tapi yang dominan bayam. Ada bayam, ada kacang panjang. Kayaknya tadi lihat juga ada jantung pingsan kayaknya. Bumbunya enak. Bumbunya nggak terlalu pedas, lebih kalah manis sih bumbu kacangnya. Jadi enak. Pedas makan sambelnya tadi. Wah. Ini kalau nggak terlalu pedas, kalau yang nggak terlalu suka pedas, mendingan jangan minta sambalnya lah. Wah. Nah, tadi spesial ini ada dikasih kering tempe juga. Enak ikannya tuh. Coba cem-cem. Manis. Mana ada nyanyian? Kok makannya nggak pakai minum? Ini lo minumnya. Jeruk gentong. Jeruk gentong.
Cuman saya minta ditambahin es dua buah aja, dua biji ya, biar nggak terlalu panas. Mantap. Kalau di sini jarang aku kalau minta tambah. Tara menasi, kita minta tambah sambalnya, kita minta tambah kerupuknya. Biasanya sih free. Cuma kalau nambah lauknya ya, ya bayar lagi. Oh iya, di sini juga ada mendoan, tapi mendoan. Mendoannya enak tuh, lebar-lebar. Ya, jadi di sini salah satu tempat yang recommended untuk makan siang. Biasanya jam-jam 12 ke atas tuh full rame, sampai penuh, banyak yang makan. Biasanya orang-orang kantoran di sekitar jalan Arifin Ahmad, dekat-dekat jalan Rambutan, nah tuh pasti lari makannya di sini. Ada kantor Telkomsel, ada untuk sekitar saat buka, ada dinas juga, ada Kemenak juga, ada kantor Samad juga, rame. Nah, jadi buat kalian yang mau kesini, enaknya datang sebelum jam 11 atau jam 11 lah datang sini. Dia buka dari jam 10 sampai malam kok, sampai jam 9 kalau nggak salah. Jadi banyak pilihan sini enak kok. Jadi nggak terlalu suka penyet-penyetan, bisa nasi ramasnya. Karena nasi ramasnya bagi saya recommended. Enak, sering saya beli sini. Dibungkus, banyak porsinya. Jadi untuk makan berdua pun bisa. Oke cuy, sampai situ aja ya, makan-makan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bagi-bagi ke teman-teman kalian supaya kontennya terus berlanjut, biar saya bisa bikin video tentang tempat-tempat makan di Pekanbaru yang murah-murah, bisa terus jalannya, minta dukungannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.